teman-teman, makan-makan lagi bersama Ryuku, Reno, ini dah Diego. Malam ini kita mau bernostalgia. Bajunya Diego baru ngomong baju. Omong. Ini impostornya nih, ini impostornya. Kita mau bernostalgia. Yep. Jadi dulu itu kita ya orang Semarang lah, menurutku aku yakin pasti sering banget makan yang namanya bis. Nah, sekarang ini itu bis itu ganti nama. Ya udah lama sebetulnya gantinya sih. Sekarang menjadi Happy B. Nah, kita tuh sudah lama banget enggak makan sana. Jadi sekarang kita mau kembali makan sana. Apakah rasanya masih sama? Nah, jadi kita mau menuju ke Citraland ini. Jadi langsung aja ikuti menuju ke Citraland. Ikuti kita langsung menuju ke Citraland. Let's go. Oke, ini sudah datang teman-teman. Jadi ini diamond yang pintu diamond. Jadi ini ada apanya ini? Ayam, pokoknya berbagai macam ayam. Terus ini sapi. Ini ikan. Dan ini subopo. Ini ada ayam bulgogi, udang. Dan ini ayam. Ini tahu crispy. Tahu crispy. Oh iya, nanti kita cobain. Ini ayam. Ya, oke. Oke, ini saya datang satu lagi teman-teman. Dan ini custom yang ini ya. Jadi ini custom yang pokoknya buat bento sendiri. Jadi ini pilih satu nasi, tiga protein dan satu side dish. Dan ini aku pilihnya yang nasi goreng Jepang. Nasi goreng ala Jepang lah, nasi goreng garlic. Terus ini ada chicken katsu. Terus ini itu apa ya tadi ya? Honey apa gitu, nanti coba aku cantumin aja. Terus sama udang. Dan untuk side dish-nya aku pilih pok choy. Dan ini sausnya unik ya, beda ya. Jadi yang ini dapetnya saus keju nih. Kalau yang lain kan ini dapetnya saus sambal dan saus barbecue. Ini saus barbecue dan saus keju. Oke, langsung nyobain. Ini ayam Diko. Ya, nyobain ayamnya. Enak ayamnya. Rasanya juga manis-manis gitu. Kayak bumbu barbecue gitu ya. Yang nyobain ini, apa ya? Ini kayaknya ayam juga tuh kayak tadi. Oh. Bentar. Yang lain aja yang lebih kecil. Tadi itu tahu. Ini banyak tahunya. Ini gak ada ayamnya yang kecil ini. Ini juga enak. Ayamnya banyak. Itu ikan. Pelan-pelan. Ditusuk aja untuk pakai garpu. Iya. Ayo nyobain ikannya. Enak.
ikannya juga enak juga. Enak semua ya Deko ya? Iya. Sekarang ini sapi. Nyobain sapinya sekarang. Kayak kuahnya gitu. Oh iya, kuahnya bener. Ntar, ambil nunggu ya, nyobain kuahnya. Kiupi ya, panas. Iya. Kuahnya lumayan enak. Kuah miso kayaknya gitu. Kerasa asinnya tapi soft banget. Sapi. Sekarang saatnya nyobain sapinya. Sapinya enak. Keras ya? Apa empuk? Empuk. Gak empuk-empuk banget, gak keras-keras banget. Oke. Enak. Oke. Oke, sekarang giliranku. Ini mirip ya, yang beda cuma ininya. Iya. Jadi ini chicken bulgogi sama udang. Nostalgia ya ini ya. Ya, nostalgia banget. Jadi di sini tuh dulu sebelum ada Oben, ya, belum ada Yoshinoya, jadi makannya tuh kayak gini. Maksudnya ya, orang apa ya? Orang makannya bis. Makannya bis. Kan namanya bis, sekarang happy bee. Iya, betul. Nyoba udangnya. Aw, nyoba udangnya dulu. Enak. Meskipun agak kecil ya udangnya ya. Mami, ini kan beda. Kalau dari dua ini yang paling enak itu ini. Hmm, sama ya maksudnya ayamnya juga dulu. Sama kayaknya. Coba saladnya ya. Salad ya. Enak. Apa ya? Rasanya tuh manis, seger gitu loh. Manis ada kecutnya dikit lah. Sekarang nyobain si ayam bulgogi katanya. Enak. Rasanya manis juga. Enak. Ayamnya empuk banget. Empuk ini maksudnya kayak dipanggang gitu ya. Iya. Oh, nyobain. Ini yang kayak tadi ya Diko ya. Hmm, ayam tepung. Ayam tepungnya mirip-mirip kayak chicken strips gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Enak. Hmm. Oh, bedanya sama ini apa ya? Ini kayak gede dulu. Yang ini gede. Ini bedanya apa? Gak tahu. Ya. Kayaknya sama sih mungkin ya. Mm-hmm. Cuman kayak apa ya? Kayak lebih empuk sih. Yang ini ha. Oh, ini ikan. Oh, ikan. Ikan ini. Ikan ya? Bukan ayam. Makanya teksturnya beda kok empuk banget yang ini. Kalau empuk kalau ikan tuh. Jadi rasa ayam yang ini ikan. Kita coba tahu, tahu crispy. Dari potong kotak-kotak gitu dibalut tepung gitu. Enak. Kuah. Oh iya, kuah. Endok mana ya? Tahu, jamur. Tahu sama jamur. Sama daun bawang. Iya. Enak-enak, berkaldu gitu. Pokoknya enak sih, enak-enak bener. Enak, ya. Jadi gak seret. Nanti saya goreng-gorengan. Nah, betul-betul. Sama kuah. Enak. Nyobain punya aku yang custom. Jadi bikin sendiri. Nasinya paling beda sendiri, ini nasi goreng. Kita lihat nasi goreng Jepang. Isinya apa ya, sebentar. Isinya itu ada, kayaknya sandal sih telur, daun bawang. Ini juga pakai jumpet nasi. Iya. Yeah. Oke, cobain ya. Original dulu. Enak sih. Berasa, tapi agak soft. Tapi berasa, maksudnya kalau dimakan gini-gini aja itu udah enak, udah berasa gitu. Cuma soft ya, enggak yang betul-betul berasa tuh enggak. Ya, meskipun udah bina soft. Terus yang
Ini beda aku, chickennya chicken katsu. Kalau tadi kan kayak chicken strip gitu ya. Ini chicken katsu. Ya, enak sih. Padukan sama nasi goreng enak sih pasti. Ini saya pilihnya. Ini juga pesan strawberry punch namanya. Oh iya. Yeah. Di bawahnya ada susu kental manisnya. Ini pak, soda apa, apa enggak tuh? Pakai pok choy biar seger. Nah ini bisa goreng, ini sayur, mantap. Nih, kamu coba dulu. Enggak kena. Iya, tahu. Ini sini. Apa ini ya? Beda sih. Ini tuh sausnya saus barbecue, saus black pepper ya. Black pepper dan agak lengket-lengket gitu. Rasanya agak manis-manis gitu dan lengket-lengket gitu. Jadi kayak di tepungnya tuh lengket-lengket. Kerasa banget black pepper. Apa? Black peppernya lumayan kerasa. Tapi nggak yang pedes. Enak sih. Apa ini ya? Enak juga sih ini. Bentar, aku mau coba cocolin saus kejunya. Coba tuh, keju apa saus mayones itu? Keju itu. Enak sih. Agak asin-asin gitu. Mantap banget. Enak. Enak. Ini saja banget sih. Jadi udah lama baru gak makan ini sih. Iya, betul. Enak. Enak udang. Ego pertama kali makan. Ego pertama kali makan. Jadi ini yang lain gak ada yang udang. Ini udang sendiri. Kayak udang tempura gitu lah. Udangnya kecil. Sama ya. Oh tadi ada ya, ada udang juga ya. Oh iya, iya luar banget. Udahnya kecil sama sih, tapi tepungnya. Nah, apa sih? Coba. Enak sih. Enak sama kejunya. Enak lah. Overall enak, enak. Aku coba ini. Mantap. Udah selesai makan, teman-teman. Ya, enak banget. Ternyata rasanya masih enak. Masih enak, masih sama. Seperti yang dulu. Iya. Terutama sos kejunya. Yeah, terus sos... enaknya lagi di sana itu ya. Jadi itu saus-sausnya tuh kayak disediain di meja gitu tinggal ya. Tinggal tambah sendiri sesuka selera. Betul. Saus keju, saus barbecue, mayones, sambel, bebas. Yeah. Saus keju. Ya enaknya di situ sih. Kadang soalnya kan kadang sausnya terbatas ya. Cuman kayak yang sudah dikasih di yang disajikan aja gitu. Enak sih, menurutku enak sih, dan anak-anak pasti suka kalau kalian. Iya, pasti suka sih. Iya, kalau bawa anak-anak pasti suka makan di sini. Anak-anak suka yang kayak hokkien. Tepung-tepungan, tepung itu pasti ini suka. Ini kan suka kayak yang pok-pokan gitu. Sebenarnya bukan bento. Sebenarnya bukan poksnya sih, masalah ayam tepungnya, ayam tepung, udang tepung, ikan tepung itu pasti suka. Ya udah teman-teman, recommended. Gitu aja sampai, enak banget. Sampai juga bingung ini restoran macam apa kok bisa enak ya kayak gini. Jadi saya pertama kali ya. Pertama kali. Itu jadi dulu tuh memang kita sudah lama banget enggak makan sini ya. Iya, betul. Betul. Sudah lama banget, terakhir kapan lupa tuh dulu sudah berapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu. Ya udah, nanti kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and jangan lupa untuk subscribe untuk mencapai 2000 subscriber. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.